pengen sharing tentang pengalaman Mami di TikTok shopping. Dan jujur, ini adalah pertama kalinya Mami dapat piala di TikTok shopping. Wow. Dan jadi hari ini Mami tuh dapat 2 paket dari TikTok shopping. Kita akan buka paket yang pertama, ini yang paling gede. Lihat deh. Wow. Jadi di sini Mami dapetin ini yang lampu neon ala-ala lambang TikTok. Ini juga ada botol minumnya TikTok nih. Tahu aja ya kalau nge-live haus ya, harus banyak minum air hangat biar enggak serak. Lalu ini juga dapat mic-nya yang wireless ya. Ini biar suara kita tetap jelas dan lampu biar ketika kita live biar tetap cantik dan kelihatan dengan jelas dan jernih ya. Nah, selain ini Mami juga dapat 1 paket lagi dan ini yang bikin Mami cukup deg-degan karena paketnya lumayan elegan ya. Kita buka dan oh my god. Guys, serius, ini aku dapat piala dari TikTok shopping. Pertama kalinya, guys, piala yang udah aku idam-idamkan selama 11 bulan, finally aku dapetin sekarang juga. Ini Mami waktu itu dapetin karena Mami ikutan Ramadan campaign dan jujur waktu itu Mami menjadi top creator nomor 1 di Indonesia, rata creator nomor 1 di Indonesia yang mendapatkan penjualan yang paling banyak dalam 1 bulan Ramadan campaign. Wow, keren banget. Thank you so much buat TikTok Shop dan teman-teman yang udah ngedukung Mami selama ini untuk biar Mami jualannya banyak. Kalian juga udah percaya dengan Mami untuk belanja di Mami. Mami bener-bener thankful banget buat kalian. Dan tentunya ini semua Mami dapatkan dengan perjuangan-perjuangan yang cukup luar biasa. Selain harus bangun pagi-pagi terus, nge-live non-stop sampai 10 jam per hari di Ramadan campaign, suara sampai serak, leher sampai bengkak-bengkak, capek. Tapi ternyata semua ada hasilnya. Sampai Mami hari ini, sampai detik ini masih menjadi Rata Creator nomor 1 di Indonesia. Ini hari ini tuh tanggal 21 Juli 2022. Nah, buat kalian yang masih lagi berjuang di TikTok Shop, lagi coba nge-live dan masih sepi, yuk tetap semangat yuk. Aku aja bisa, masa kamu gak bisa? Aku juga makan nasi loh, kamu juga kan? Yang beda ya Pak, beda waktu dan kecepatannya doang. Kalau kalian masih kurang, yuk ditambah lagi kecepatannya, kamu bisa menjadi salah satu seperti aku. Siapa tahu posisi aku direbut sama kamu besok. Semangat ya guys, bye-bye.